Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semuanya. Ini truk-truk boys pada mau keluar garasi nih hari ini dan besok mungkin ya. Ini yang di depan nih hari ini nih truk boys. Oke, canter full hidrolik. Oke, lanjut kita ke belakang. Hop. Nih. Ini truk boys canter. Ini juga truk boys canter. Kalau ini full hidrolik tuh. Ya, tuh full hidrolik. Kalau ini giga ya di karoseri Irsyad Putra. Giga 125. Nah, ini dia kalau ini Putra sumber rezeki Banten. Ini harta karunnya kuning isinya emas nanti. Itu ownernya tuh. Ah, ini bumper depan hidrolik ya. Putra sumber rezeki ya Banten. Kalau pengamannya stainless. Oke, sip. Irsyad Putra karoseri ya. Dia on proses 95%, tinggal lampu-lampu doang. Hari ini atau besok keluar garasi ya, sip. Milik DKM Group. Nah, ini rudal Patriot on proses ya. Nah, ini miliknya Pak Haji. Nah, itu ekstrim tuh. Jadi agak perlu waktu kalau ekstrim ya. Nah, ekstrim perlu waktu. Ini karya abadi ya, karya abadi hari ini rencana hari ini pengaturan slot ini nanti akan masuk lagi truk hijau dari pangkalan bak truk ya. Nah, nanti truk hijau udah siap mau masuk menggantikan posisi truk giga ini dikosongkan. Oke, ini giga 2 berjejer. Nah, ini dia giga ya. Giga. Nah, itu ownernya, owner Irsyad Putra tuh. Nah. Terus ya, ini dia on proses giga on proses sudah masuk ke bagian masuk varinya ke penebulan. Lah itu nanti mau masuk yang canter warna hijau interiornya top. Nah, ini dia giganya. Oke ya sobat, itu saja sementara reviewnya, review di mana truk-truk boys dimodifikasi ya di karoseri Irsyad Putra. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.